Kenapa gue takut ke kelompok geng motor melewati rumah salah seorang anggota Polri. Anggota geng motor tersebut lewat pertama kali melewati rumah anggota polisi tersebut. Sekitar beberapa menit kemudian kelompok tersebut kembali dengan jumlah yang banyak dan berjalan. Pada saat itu salah satu penghuni rumah dari anggota polisi tersebut keluar membuang sampah dan terjadi komunikasi di mana anggota geng motor tersebut menegur salah satu penghuni rumah sehingga terjadi kesalahpahaman. Anu.